Angin puting beliung bersamaan hujan lebat Sabtu dini hari menerjang gedung pemerintah yang berada di sepanjang Jalan Tuanku Tambusai, Bangkinang. Akibatnya sejumlah seng di bagian atap kantor tersebut rusak parah dan terbang ke sejumlah sisi. Beruntung dalam peristiwa tersebut hanya mengalami kerugian materi dan tidak terdapat korban. Bencana angin puting beliung Sabtu dini hari terjadi di Kabupaten Kampar, tepatnya di Kota Bangkinang. Angin puting beliung yang disertai hujan deras ini melanda Kota Bangkinang dari pukul 23.30 waktu Indonesia Barat hingga dini hari. Dalam peristiwa ini, selain merusak atap gedung milik pemerintah di sepanjang jalan Tuanku Tambusai, seperti kantor dinas sosial, gedung TPPKK Kabupaten Kampar, kantor dinas PMD, dan Gor Sport Futsal, dan dinas pariwisata. Selain itu, angin puting beliung ini juga menyebabkan satu buah musola mengalami rusak ringan dan beberapa pohon tumbang. Dari pantauan Rio Televisi, sejumlah seng di bagian atap kantor tersebut rusak parah dan terbang ke sejumlah sisi, dan juga menghancurkan jendela kaca yang terdapat di lantai 2 kantor tim penggerak PKK Kabupaten Kampar. Dari data sementara Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Kampar, dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka-luka. Hanya saja mengakibatkan kerugian materi, dan hingga saat ini jumlah kerugian materi akibat peristiwa ini masih dilakukan penghitungan oleh dinas terkait. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.